Hello, welcome back again my channel. Hari ini kita mau unboxing mainan baby life yang gak ada bounce. Jadi dia bisa, apa ya namanya ya, bouncing-bouncing gitu deh temen. Ya begitu, nanti lihat aja ya, dikasih taunya gimana ya. Gak tahu ngomongnya gimana, coba aja. Agak serem sih soalnya tadinya saya belum buka di dalam box. Kalau ada sensor kita gerak atau suara, dia bisa bouncing-bouncing sendiri. Ya udah, kita buka aja baby life ini ya. Oh ya, part baby life ini ada part kerasnya ya, jadi nggak rekomen buat anak-anak yang masih bayi atau newborn karena takut kena kepala atau terbentur karena sakit loh plastiknya. Kita lihat seperti apa yuk, isinya seperti apa dan kayak gimana fungsinya. Kan guys, itu boncing-boncing seperti itu guys. Jadi dia berdiri terus dia kayak boncing-boncing gimana lah, kayak naik turun itu, jongkok bonjok bangun tuh, kayak gitu tuh. Nah, ini ada botol susu ya guys. Botol susunya unik. Jadi mulutnya itu ada sensor. Jadi kalau kita masukin botol susunya ke mulutnya, nanti dia bisa kayak nyot-nyot susu gitu ya. Jadi kayak gitu deh. Nah, coba aja nih ya. Saya kasih lihat nih ya, ini botol susunya. Tuh, dia bisa juga diisi ya guys ya. Yuk, kita langsung masukin ke mulutnya. Seperti biasa, setiap baby life pasti ada pampersnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk aktifin babynya. Kalau misalnya yang O itu untuk mati, bintang demo, I untuk nyala berfungsi secara maksimal. Oh ya, ini tangannya juga empuk nih. Tangannya terbuat dari silikon empuk, kakinya juga. Kakinya enggak ya, kayaknya pasti keras nih. Nah, terus badan pasti keras. Nah, ketika dikasih susu, denger kan ada bunyi slurp 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 gitu, tuh bunyi dari dia loh. Unik juga kan ini baby life. Huhuy. Oke, sampai biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu membuat saya semangat untuk buat video berikutnya lagi. Thank you yang udah nonton sampai habis. See you in next video. Bye bye.